Oke, jadi Fania kayak udah lama banget nggak yang namanya editor berkelas. Dan ya kalau misalnya kalian punya editor berkelas kayak gambar kartun, gambar Fania terus dikonvert jadi kartun segala macam, kalian bisa tag Vanilisa teman-teman ya. Atau ada video editor berkelas atau karya-karya kalian, pokoknya kalian silakan berekspresi dan tag Vanilisa, oke? Nih Instagramnya nih, silakan di follow, oke everybody di follow ya. Bantu Fania untuk mencapai 400.000 followers, oke? Dan ya di sini kan kalian lihat nih ya teman-teman ya, ini Vaina lagi, Vaina Saha gitu kan, Fania, hey Fania. Ini nggak bakal kita react dulu, jadi Fania memberikan kalian kesempatan buat berekspresi, buat berkarya. Kalian boleh pakai foto Fania, terus kalian ubah jadi kartun segala macam, pokoknya tag Vanilisa, oke teman-teman. Atau kalian mau nge-ship siapapun lah ya, silakan lah, pokoknya idola-idola kalian, idola dari game sebelah, kayak dari game ini, kayak dari game apa, kayak terus kalian gabungin yang ada Vanianya juga, silakan teman-teman ya. Oke. Dan sekarang kita bakal langsung editor berkelas yang pertama. Udah lama banget kan gak editor berkelas. Dan ya kita bakal langsung aja ke editor berkelas yang pertama. Ada apa sih editor berkelas di tahun ini gitu? Ada apa gitu? Fanny udah ketinggalan banyak banget. So kita bakal ikutin langsung, jangan lupa untuk like teman-teman. Ayo kasih 10.000 like. Oke, kita bakal lanjutin lagi kalau misalnya udah mencapai 10.000 like. Oke guys, let's go. Masih pagi, udah nongol, bocil, begini-begini ya kan? Kita tonton langsung ya guys ya. Anjay seleb katanya. Lu yang ngaku-ngaku seleb, percuma seleb tapi gak ibadah. Canda seleb. Wah, ini bocil ngikutin banget guys. Kalian tau gak sih ini bocil siapa namanya guys? Ini gak ada komen apa? Gak ada. Ini bocil ya, dari zaman kita ngerek editor berkelas. Terkenal banget dia guys, kayak bener-bener pinter ngomong ya. Ini kira-kira umur 4 tahun kali ya, 3 tahun 4 tahun teman-teman, tapi pinter ngomong gitu. Mantap cil. Anjay seleb. Canda seleb. Oke, siap. Siap. Siap, siap cil, siap. Ini dari awal kalian bisa lihat title-nya teman-teman, tuh kan jadi ini ya kan. Aduh. Kok malah mengarah ke konten dewasa? Sebenarnya enggak konten dewasa sih teman-teman. Karena kita enggak tahu isinya apaan. Dia cuman gambar seorang wanita gitu kan, tapi nggak tahu ini isinya apaan nih. Oke. Untuk para bocil silakan di skip dulu ya. Oke, cil. Kalau untuk Vanilisa karena Vania udah umur 20-an, jadi segala hal-hal ya udah ada edukasinya sendiri teman-teman. Oke. So, kita bakal langsung let's go. Apa nih? Woi, asik sekali. Astaga, kurang ajar yang bikin sih, kurang ajar sumpah lu, bener-bener yang bikin ya. Ayamnya ya, ayamnya mau ditepungin gitu kan. Tiba-tiba dateng ya kan video. Yang bikin ya, bener-bener ya. Tergantung pikiran kalian, oke? Okay? Tergantung pikiran kalian, tapi kalau menurut Vania ini B aja, guys, B aja. Master! Kepada master kita hormat, teman-teman. Di sini ada Master Bijix ya, teman-teman ya. Dan ya, di sini dia bilang saya tidak akan bermain Free Fire Bor. Loh, kenapa tuh? Kenapa tuh? Kayaknya udah pernah lihat sih. Oke, kita bakal langsung play guys, let's go. Bahkan kemarin ada Cristiano Ronaldo ya, disponsorin anjing sama Free Fire. Yeah. Mau Cristiano Ronaldo, mau Miyabi, saya tidak akan main Free Fire Bor. Dia tidak akan bermain Free Fire kecuali disponsorin katanya teman-teman. Jadi di video ini sebenarnya masih ada kepanjangannya. Jadi dia bilang dia benar-benar mau ada ini, mau ada ini, ada ini. Dia nggak bakal bermain kecuali Free Fire. Hey, sponsorin dia katanya gitu ya guys ya. Oke, let's go lagi. Oke, let's go. Ini judulnya geter. Ini kenapa nih? Apa nih yang geter nih? Apa nih? Aduh, let's go. 4, 3, 2, 1. Menang. GG. Oke. Semangat guys. Semangat. Semangat guys. Asli. Ini fakta sih. Ini fakta sih kayak
benar-benar tremor jadinya guys, tremor tapi nggak separah itu, nggak sampai tumpah-tumpah juga, cuman ya benar-benar kayak greget banget gitu, tremor bener sih teman-teman. Ini terjadi biasanya kalau misalnya nge-clutch di PUBG teman-teman. Di PUBG ya, kalau misalnya di Mobile Legends kayak masih biasa aja sih kalau di Mobile Legends, tapi kalau di PUBG nahan recoil segala macem, harus ngelihat musuh di mana segala macem, lompat ya kan, terus tiba-tiba ngepron lagi, aduh, lawannya 4 orang lagi, aduh satu squad gitu kan. Ini benar-benar terjadi biasanya tuh di PUBG kalau misalnya Vanilisa yang ngalamin ya, itu di PUBG teman-teman. Tapi kalau misalnya kayak di Minecraft, di Mobile Legend, di Free Fire tuh kayak masih enggak, karena di Free Fire juga belum pernah nge-clutch sih. Terus kalau misalnya di Minecraft ya enggak, biasa aja gitu teman-teman, biasa aja. Kalau misalnya di PUBG benar-benar lah kayak kerasa banget ya kan, peperangan itu kerasa banget gitu. Oke, okay, let's go lagi guys. 7 nih, sepakat sih ini. Oke. Okay. Apalagi ini? Ini yang ngetek-ngetek Vanilisa ya teman-teman ya. Let's go. Udah lama enggak mau nge-chat. Boleh enggak minta tolong? Siapa tuh? Ada orang datang ke sininya aja. Kenapa kere bilang, "Boy"? Anjir. Canda teman. Iya, kebanyakan teman begitu ya, benar-benar teman-teman dibutuhin kagak ada, sekali butuh dateng gitu. Kenapa sih? Kenapa kita enggak bisa saling membantu aja gitu kan? Kita saling membantu kan ya enak gitu kan, baik-baik sama semua orang gitu. Bukan baik waktu ada maunya aja. Aduh. Pasti banyak ya kan? Teman in real life gitu loh. Gila, banyak banget lah, banyak lah. Yang penting mah jadi orang tuh baik-baik aja udah gitu kan, enggak usah nyari masalah. Jangan baik pas butuh aja gitu loh. Aduh, ya udahlah ya. Langsung next lah ya teman-teman. Let's go, kita next. Coba kalian komen apakah ada teman kalian yang seperti itu. Coba komen. Intinya mah jadi manusia tuh baik-baik aja sama semua orang. Jangan datang pas baiknya aja. Susah. Susah ya. Aduh. Oke. Okay. Silakan di-like teman-teman kalau kalian punya teman yang kayak gini juga yang sepakat sama Fanny ya. Like ya. Oke, okay, let's go. Anjas selingkuh. Ini ada dari Wawan MKS. Kayaknya tuh ini perselingkuhannya yang si Luxi teman-teman ya. Mungkin. Let's go. Lu ngapa selingkuh? Itu juara dunia, Bos. Oke. Okay. Katanya lu ngapa selingkuh? Itu juara dunia, Bos. Oke. Okay. Jadi gini sih sebenarnya, nggak menjamin kalian mau juara dunia kayak mau ini, kayak mau ini, kayak mau ini. Yang namanya kalau misalnya orang udah selingkuh ya emang udah bad habit gitu, susah. Nggak mandang lu mau juara dunia kayak mau siapa kayak. Kalau misalnya dasarnya udah setia ya setia gitu. Tapi katanya sih nggak seperti itu faktanya teman-teman ya. Faktanya tuh mereka udah putus lama, udah putus lumayan lama. Terus cowoknya punya baru, tapi dikatain selingkuh. Tapi gak tahu yang mana yang benar ya teman-teman ya. Yang penting support aja lah mereka lah. Oke, okay, next ada Mia. Oke, okay, guys, kita bakal langsung let's go. Kenapa nih? Free Fire nih, Bos. Hanya dia menjadi top 3 di Google Play. Dan game yang satu ini juga mengalahkan game-game yang populer yang lainnya lagi. Seperti ada PUBG, terus ada Mobile Legends, terus ada Clash of Clans, dan masih banyak lagi. Ternyata mungas. Cuma memang ini game belum bisa mengalahkan FF ya. Gila. Free Fire tuh gitu-gitu kan, hina-hina teman-teman. Dia tuh game-nya tuh banyak duitnya guys. Yang lain tuh lewat. Gila, yang lain lewat guys. Juara satu di Play Store ya kan, di App Store, dimanapun nomor satu pokoknya. Duitnya banyak bos. Jadi yang kalian hina tuh duitnya banyak gitu. Jadi gak usah menghina. Aduh, udah simple. Udah next. Kalau lo mau nangis, nangis aja. Soalnya air mata itu bukan tanda kelemahan, tapi bukti kalau lo masih punya perasaan. Cakep, cakep bang. Oke, let's go lagi guys. Ini apa ini? Nah ini yang Randy kalau nggak salah guys, ini yang Mas Randy ya, yang tadi cewek. Mau ikut turnamen, hadiahnya sertifikat. Itu uang atau sertifikat tanah. Ngeros nggak tuh?
Gak apa-apa guys, gak apa-apa. Kalian dari sertifikat dulu, siapa tahu ke lokal di kota kalian, atau dari lokal naik ke provinsi, baru ke Indonesia, se-Indonesia gitu kan. Gak apa-apa guys, semangat terus ya. Semangat guys. Dia ngapain nih, viral Reza Arab bernyanyi. Oke, coba kita lihat guys. Nah, 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 ini. Kenapa sih mukanya nyebelin banget? Sumpah. Guys, udah. Oke, lagi. Next. Astaga, Arab. Oke, kenapa nih Nai nih? Temu kita jangan dilawan, kabur aja. Ntar mati. Oh my god, sumpah kenapa sih harus bernyanyi everywhere gitu? Kan jadi pengen bernyanyi gitu, jadi pengen bernyanyi. Aduh, guys, next lagi, oke. Nah, ini pasti yang Ilham nih, teman-teman nih, bagi yang belum tahu nih ya. Banyak banget kayak di Twitter itu nanya Ilham siapa sih? Ada anak Evos, Bang, yang diselingkuin. Anak Evos diselingkuin sama JH kata Ilham. Oh. Ilham. Iya, gua ada tahu itu ada pro player kan diselingkuin. Salah. Anak Evos, iya anak Evos. Thank you Ilham informasinya. Anak Evos, iya Evos. Pemain Free Fire. Astaga, tiba-tiba pemain Free Fire lagi. Bener-bener ya emang ya, Windah emang panutan banget lah Brando. Oke guys, mungkin sini video kali ini. Dan ya kalau misalnya ada karya-karya, silakan tag Vanglisia di @vanglisia. Dan jangan lupa juga untuk like video kali ini sampai 10.000 like ya guys ya. Siapa tahu habis ini konten kalian di-react sama Vanglisia. Jadi kalian silakan berekspresi, kalian bikin karya editor berkelas boleh, atau siapa tahu ada idola kalian dari game sebelah terus pengen digabungin sama Vania juga boleh. Dan kalau misalnya ada dari kalian yang di-react ini ya editor berkelasnya, silakan masukin story dan tag Vanglisia. Intinya kalau misalnya pengen di-react, tag aja Vanglisia dan kasih 10.000 like dan komen di bawah kira-kira akun mana lagi harus kita cek. Oke teman-teman, sekian dulu, thanks for watching and see you teman-teman.